promonya sendiri di Surya Danang Mobil Indo, kita ada yang namanya cash bertahap tanpa bunga, Mas Imam. Cash bertahap. Nah, ini langka nih. Kan tadi DP-nya 11 ya? Iya. Kalau dicicil gimana tuh prosesnya? Nah, kalau DP dicicil juga bisa. Nah. Misalnya ada kurang-kurang customer gitu kan. Aku punya nih baru 7 juta nih Mbak Tira gitu kan. Ya nggak apa-apa, kasih kita aja dulu gitu. Nanti sisanya. Untuk sisanya mungkin bulan depan bisa nanti gitu. Nanti berbarengan dengan angsuran berarti ya? Betul, okay. Gitu. Mungkin bulan besok baru ada nih Mbak Tira buat ngelunasin, nggak apa-apa gitu. Yang penting ngobrol. Iya. Biar sama-sama enak. Yang good slick maju sini, DP cuma gope. DP cuma 500 ribu aja nih. 500 ribu, itu booking fee aja udah kembalian. Iya. Harganya 65 juta aja nih Mas Imam. 65 juta. 65 juta, 2008. Nah, 2008 berapa tuh? 70 juta aja. Nah, itu menarik. Angsurannya kena di 2684 3 tahun. 3 tahun, 2.600. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi. Kemarin beliau yang jadi tuan rumahnya. Iya benar. Jadi tuan rumah. Kemarin Mas Imam sibuk banget. Ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, Mbak. Oke. Okay. Oke, kita sekarang di Surya Danang Mobil Indo. Betul. Tentunya bareng marketingnya langsung sama Mbak Tira. Apa kabar? Oke, baik. Sehat selalu ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya makin ceria nih sekarang. Iya, amin. September ceria kan? September ceria. Tentunya ya, nanti ada program-program menarik ya? Iya, tentunya dong. Di Surya Danang Mobil Indo. Jadi teman-teman wajib nonton nih dari awal sampai akhir. Mobilnya juga bervariatif banget. Komplit ya pokoknya. Komplit. Mau MPV ada, hatchback ada. Sedan ada. Sedan ada, SUV ada. SUV ada. Macam-macam dan harganya bersaing lah ya. Iya, boleh lah dia. Dengan kualitas seperti apa nih Mbak kualitas di Surya Danang Mobil Indo? Oke, kalau untuk promonya sendiri di Surya Danang Mobil Indo, kita ada yang namanya cash bertahap tanpa bunga Mas Imam. Cash bertahap. Nah, ini langka nih. Nah, ya benar. Kita bisa cash bertahap tanpa bunga. Jadi kalau misalnya memang ada konsumen yang budgetnya kurang lah gitu ya kan, daripada lewat leasing mungkin berbunga gitu kan. Nah, bisa by interior showroom aja. Okay. Nanti untuk teknisnya boleh kontak aku. Tentunya ada syarat dan ketentuannya juga betul, ya. Betul. Nah, itu dia, nanti langsung hubungin Mbak Tira aja untuk gimana teknisnya. Iya, betul, okay. Betul. Oke, okay, terus kita unit ini mayoritas sudah bergaransi mesin dan transmisi 1 tahun. 1 tahun. Dan sudah lolos otospektor ya. Oke, okay, ada inspeksi, ya, ada betul. Sertifikatnya terus sebagian. Ada sertifikatnya. Ada. Tuh. Pokoknya kalau tahun di atas 2011 pasti kita bersertifikat. Okay. Dan kalau di bawah 2011 pun jangan khawatir, kita tetap ada garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Siap, ya. Luar biasa. Ya. Nah, ada lagi kita bisa kredit syariah di sini ya. Bisa kredit syariah. Syariah kita melayani syariah. Oke. Okay. Terus promonya TDP mulai dari 500 ribuan. 500 ribu. Nah, terus kalau misalnya ada teman-teman nih bosan naik motor ya kan. Bosan naik motor, motornya bawa ke sini aja buat DP bisa. Bisa. Bisa DP pakai motor. Pakai motor, pakai emas bisa kali ya. Pokoknya suratnya juga dibawa ya. Iya, pokoknya yang ada nominalnya lah. Iya, benar, bisa, benar. Itu. Satu lagi, DP bisa dicicil masih. DP bisa dicicil. Bisa dicicil. Pokoknya kita fleksibel lah. Kita usahakan ini bisa membantu konsumen untuk bisa punya mobil. Oke, ini menarik ini. Iya jadi, dong. Jadi teman-teman wajib nonton. Yes. Dan kalau berminat nanti langsung hubungin aja untuk stoknya. Betul. Negosiasi enaknya langsung di tempat. Iya, ya, betul. Mbak Tira ya, itu ya. Oke, ada lagi? Udah ya. Udah. Kita langsung ke unit pertama sambil ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Ke CR-V dulu. Oke. CR-V. Oke, ini mobil SUV nyaman, udah murah. Nah, ya betul. Ini aku punya CR-V yang 24 ya. Oh, is. CR-V 24 Matic Mas Imam. Tipe paling tahun tinggi. Tahun 2008. Oh, 2008 ya? Ya, 2008. Okay. Ini kilometer 112.000. Oke, okay, standar pakai. Pajaknya pake. Juli 2024 Mas Imam. Masih panjang. Panjang. Tahun depan. Tahun depan. Pokoknya tinggal pakai deh ya, nggak usah mikirin pokoknya pajak kalau dulu. Kalau di sini semuanya tinggal pakai. Benar, kita juga nggak jual pajak mati. Pokoknya pajak mati kita hidupin dulu. Iya. Mobil yang mati dibangunin. Bangunin yang anak.
kaki-kaki mati ya kan hidupin. Ya ini atas nama pribadi ya Mas Imam. Siap. Atas nama pribadi ini untuk harganya di 114 juta. 114 juta 2008 ya. 2.4 ya teman-teman. Betul. Tipe untuk kreditnya TDP-nya kita bisa di 19 juta. Oke. Okay. 19 juta angsurannya kalau mau 4 tahun 3,8an. 4 tahun. 3,8 dapat CRV. Kapan nah, lagi? Betul. Menarik. Menarik. DP-nya bisa diobrolin. Ya. Kalau pengen kurang dari situ bisa. Betul. Atau dinaikin aja. Biar angsurannya murah. Iya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Aku ini punya X-Trail nih ya. Nah, ini juga ini menarik X-Trail nih. Ini X-Trail yang 25 juga nih. Oke. Okay. Tipe XT ya. Siap. Nah, ini tipe XT Matic 2009. 2009. Ini buat sugar daddy, sugar daddy ya. Biar nambah ganteng ya kan. Siap. Pakai X-Trail. X-Mood juga masih cocok lah. Nah, bener lah. Gagahnya dapat. Iya, bener. Kilometer di 150.000. 150.000. Pajaknya Oktober 2023. Oke, masih panjang juga. Oke, Oktober. Oktober, September, Oktober boleh lah nego. Ya, nego-negoan aja. Panjangin. Siap. Ya kan? Ini atas nama pribadi. Uh-huh. Ini untuk harganya 110 Mas Imam. 110 juta. Iya. Oke, udah menarik. 110 DP-nya kena 19 juga biar enggak airnya masih RP. DP kena 19. Angsurannya kena 3251 4 tahun. 4 tahun. 3.251.000 4 tahun. 4 tahun. Harganya sama, DP-nya betul. Sama, tinggal pilih nih. Angsurannya tinggal compare nih ya. Tinggal compare. Kelasnya juga mirip-mirip ya. Iya, benar. Kelasnya kelas sama. SUV. Pajaknya udah murah ini ya? Pajaknya 3 juta. 3 juta. Heeh. Oke. Okay. Kita lanjut. Nah, ini mobil yang nih, tak lekang oleh waktu nih. Sedan Civic ya. Iya. Civic FB2 yang okay. 18 Matic. Kilometer 75.000. Oke. Okay. Pajak Juni 2024. Siap. Ini harganya di 175. 175. Ya, 175. Udah menarik Matic 2013. Betul. Siap. Nah, DP-nya ceper aja nih Mas Imam nih. Hmm. Aku kasih DP 5 juta aja. Bisa 5 juta. Bisa 5 juta. Yang penting lolos slick ya. Oke. Good slick ya. Siap, bay checking-nya clear lah ya. Betul. Call 2, call 3 boleh lah diajuin. Masih bisa bantu nah. Call 2. Oke, angsurannya kena 5 jutaan 5 tahun. 5 tahun 5 jutaan. Iya. Kalau mau angsuran lebih murah, naikin aja DP-nya. Betul, betul. Ini kayaknya baru datang ini, Mbak. Apa udah? Enggak sih. Enggak, lumayan lah ya. Udah lumayan lah. Silakan. Mungkin jodohnya adalah teman-teman semua nih. Iya. Pajaknya 3 pajak, jutaan ya? Pajak ini 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. Nah, hitungannya mobil oke okay lah, mobil iya mewah. Nah, ini enggak kalah mewahnya nih. Kakaknya. Honda ini Accord. Ini Accord. Siap. Aku punya Accord yang VTI ya. Siap. Yang 24 Matic 2008. 2008. 2008 kilometer 180 ribuan. Oke. Okay. Pajak panjang juga nih. Juli 2024. Siap. Untuk harganya di 110. 110. Iya. Mantap. 110 aja untuk Accord DP-nya loh. 13 juta aja dapat Accord nih ya. 13 juta dapat Accord, angsuran 3350. 3350 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ini teman-teman mobil bawa ini loh. Enggak kayak mobil 2008 ini. Benar. Lihat udah aja pastilah kondisinya ya. Kalau ke mall dibukain. Iya, benar. Pintunya dibukain. Betul, betul, masih mau. Pajaknya masih 3 juta, 4 jutaan. Pajaknya 2,9. Wah, udah murah. Layak untuk dimiliki nih, teman-teman. Iya. Dalamnya clear banget, bersih, mulus. Bolehlah dicek ya. Pokoknya kalau mobil di sini bukan mobil apa adanya ya. Bukan apa semuanya adanya. Udah rapi, udah siap jalan. Benar. Apalagi udah digaransi. Pokoknya siap ngeng. Dan bisa kredit. Betul. Biasanya kalau mobil yang apa adanya tuh pajaknya mati. Benar. Itu nggak bisa kredit. Benar. Pihak leasing nggak bakal mau kan ya, Mbak iya, ya. Iya, betul. Jadi teliti dalam memilih mobil, dicek betul kondisinya, betul, di test drive, betul, muter-muter, dinego. Iya. Udah. Boleh. Siap. Ini ada Xenia tipe R manual 2016. A kilometer 112.000. Oke. Okay. Pajak Juni 2024. Oke. Okay. Ini panjang untuk banget. Pajaknya murah juga nih 2,5an ya. 2,5 juta walaupun 2016. Betul. Untuk harga 124 Mas Imam. 124. 124. 124. TDP-nya ceper juga nih 5 juta aja. Bisa 5 juta. 5 juta aja dapat mobil keluarga ya. Okay. Angsurannya 3,65 tahun. Siap, dapat Xenia R. Betul, tipe tinggi ya. Menarik. Iya. Kita ke belakang, lanjut. Mbak. Masih banyak nih. Ini
mobil-mobil keluarga juga nih. Nah, aku punya nih R3 merah nih, tipenya GX manual. Ini 2015, tahunnya kilometer 124.000. Oke. 124.000, pajaknya Juli 2024. Masih panjang juga. Pokoknya panjang dan hidup semua di sini. Panjang hidup semuanya. Oke, untuk harganya di 130. Untuk PDP-nya ceban aja. Oke. Ceban angsurannya 3,6 5 tahun. 5 tahun. Ya. R3 1400cc. Betul. Nyamannya dapat ini. Betul. Bantingannya terkenal empuk ya. Iya. Nah, untuk lanjut anak muda ya, anak muda aku boleh nih. Aku punya si merah lagi nih, si merah Mazda 2. Mazda 2 tipe R, Matic 2014. Oke. Okay. Ini kilometer 127.000, pajaknya Februari 2024. Masih ini panjang. Untuk harganya 130. 130. Ya, 130. 130. Ya, betul. Ini DP-nya ringan lagi nih. Nah, goceng aja. Goceng, DP goceng paling aja. Minimnya goceng. Iya, dapat mobil Mazda 2 mewah. Tapi nih ya. Tapi kita saranin jangan DP goceng. Berapa nih? 30 juta. Nah, 30 biar juta. Lebih cepat. Itu mah udah bisa one day approval. Angsurannya kan lebih murah, Mbak. Iya, betul. Otomatis kalau misalnya leasing kan kayak timbangan ya. Kalau iya, misalnya DP-nya naik, angsurannya pasti turun. Dan tingkat approval-nya pun lebih tinggi. Mudah. Betul. Tingkat approval-nya tinggi, pokok hutangnya lebih kecil. Iya, betul. Nah, kalau ini, 5 juta berapa angsurannya nih? Kalau 30 nanti aku hitungin deh ya, Mas Imam ya. Ya. Pastinya kayaknya di bawah 3 juta pasti deh. Pasti bawah 3 juta. Kalau iya, yang 5 juta. 5 juta angsurannya 3,8. Tuh. 5 tahun tuh. Nah, kalau 30 juta bisa di bawah 3. Ya. Nanti komunikasikan aja. Boleh, boleh. Pajaknya murah 2 ini, juta. Ini dengan DP 5 juta dapat asuransi kombinasi ya. Kombinasi berarti? Kombinasi dong, all risk 1 tahun. All risk 1 tahun? Iya, all risk 1 tahun nih dapat asuransinya. Rata-rata begitu di sini? Enggak juga sih. Enggak, ada beberapa ya, Mbak ya? Ada. Siap. Oke, okay, okay, selanjutnya aku punya nih Calya manual 2019. Siap. Ini pajaknya Mei 2024. Oke. Okay. Ini untuk kilometernya baru 60.000 nih. 60.000 anti. 60.000. Ini ke harganya 120 juta. Untuk TDP 11 juta, angsurannya 3376 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, ini ada sertifikat gininya nah, nih. Nah, contohnya kayak gini ya, kalau ini kita lolos autospektor ya. Tuh ada grade nih. Apa itu, Mbak? Jadi ini keterangannya bebas tabrak bekas banjir juga. Iya, jadi sudah bersertifikat yang menyatakan ini unit bebas bekas tabrak dan banjir. Oke, okay, itu. Iya. Jadi teman-teman udah digaransi. Lanjut. Lanjut. Ini SUV sejuta nah, umat. Aku punya Pajero Dakar nih, yang 4x2. Oke, okay, yang sunroof. Ini 2016 sudah sunroof. Okay. Ya. Ini kilometernya 112. Oke. Okay. Pajak November 2023. Ini harganya di 385, Mas. Udah menarik. 385. Udah menarik. DP-nya 8 juta aja dapat Pajero. 8 juta bisa loh. 8 juta bisa dapat Pajero. Teman-teman, syarat good slick ya. Iya, good slick. Yang lagi usaha bisa lah pakai DP betul, ini. Betul, biar uangnya karena muter. Kan muter ya. Iya, benar. Biasa pengusaha tuh punya pertimbangan tersendiri. Iya. Ini angsurannya di 10.566.000 5 tahun. Itu kalau DP-nya 50, itu pasti di bawah 10 lah. Pastilah, pasti. Banyak turunnya. Iya. Oke, ini oke, lanjut. Pajaknya 6 juta. Ini ya, pajak 5,3. Oh, udah murah. 5,3. Siap, kita lanjut, Mbak. Yang ini, Mbak. Oke. Ini yang udah rada senior, tapi masih banyak yang suka. Iya, benar. Terus harganya udah menarik. Ini mah selera sejuta umat kali. Aku punya gampang. Avanza 2012 nih, tipe G Matic nih. Iya, tipe G Matic, pajaknya Juni 2024. Oke. Okay. Ini atas nama pribadi, pajaknya cuma 2,3. Murah. Ini tangan pertama dari baru tangan nih, Mas Imam. Antik nih. Nah, cakep antik nih ya. Tangan pertama dari baru, harganya di 110. 110? Betul, 110. Okay. Matic? Matic. Siap. Matic. DP-nya kena di 12 juta, angsurannya 3.020.000. 5 tahun. 5 tahun. 3 juta dilempengin juga bisa lah. Iya. Lempengin bisa. Bisa. Tenang aja, datang aja dulu. Siap, kita ke belakang. Oke, selanjutnya, Mbak. Oke, selanjutnya aku punya Calya E manual ya. Iya, tahunnya 2016 nih. Oke. Ini kilometer 54.000. Antik. Antik, pajak 2016. Februari 2024. Oke, panjang. Lumayan, panjang. Ya, ini pajaknya murah, cuma 1,9. 1,9. Harga 100 juta. Pas.
pas. Oke. Okay. Pas. Untuk TDP 11 juta, angsurannya 29.20. 5 tahun? 5 tahun. Menarik teman-teman. Menarik, kalau misalnya mau tenor lebih rendah lagi juga bisa ya. Bisa. Nanti minta hitungan langsung aja ke aku. Paling kalau 4 tahunnya 3 kecil lah ya. Iya, nah, betul. Nanti fleksibel atau dinaikin DP-nya. Betul. Jadi DP 30, wah itu lumayan tuh. Ah itu lumayan nih pokoknya. Terjun. Terjun bebas tuh ya kan angsuran. Oh iya mbak, kalau ini kan tadi DP-nya 11 ya? Iya. Kalau dicicil gimana tuh prosesnya? Nah kalau DP dicicil juga bisa, misalnya ada kurang-kurang customer gitu kan. Aku punya nih baru 7 juta nih Mbak Tira gitu kan. Ya nggak apa-apa, kasih kita aja dulu gitu. Nanti sisanya, untuk sisanya mungkin bulan depan bisa nanti gitu. Nanti berbarengan dengan angsuran berarti ya? Betul gitu. Mungkin bulan besok baru ada nih Mbak Tira buat ngelunasin, nggak apa-apa gitu. Yang penting ngobrol. Iya. Biar sama-sama enak. Betul. Lanjut ada Vitara. Iya, aku punya Grand Vitara yang manual 2013. Oke. Okay. Kilometer 100 ribuan. Siap. Pajak Agustus 2024. Oke, okay, masih panjang banget. Iya, panjang banget. Harga di 120 ya. 120. 120. Oh. Betul. Ini untuk TDP kena 7 juta Mas Imam. Bisa 7 juta. Bisa 7 juta DP-nya. Okay. Sebenarnya ini yang aku sebut ini semuanya DP paling ringan ya, Mas Imam. Jadi kalau misalnya mau naik DP boleh gitu kan. Boleh. Tapi kalau untuk turun DP ya ngobrol lagi lah ke aku lah. Benar. Iya, terus harga yang aku sebutin pun sudah termasuk garansi 1 tahun. Iya, mesin udah, sama transmisi. Udah include semuanya ya. Betul. Oke, okay. Siap. Oke, okay, TDP 7 juta angsurannya kena 35 36, 5 tahun. Siap, 3.500 36.000. Betul. Detail banget tuh. 5 tahun. Oke. Okay. Pajaknya murah juga ini, udah. Iya, pajaknya ya. Kena 3,5an ya. 3,5. Nih. Ini aku punya Honda Brio. Masih Honda baru. Honda Brio tipe E Satya Matic 2019. Tipe S. Tipe E. E. Tipe okay. E. Nah, tipe E kilometer 58.000 nih. Siap. Tangan pertama dari baru. Nah. Tangan pertama dari baru, pajak September 2024. Oh, panjang banget. Nah, untuk harga 145. 145. 145. Oke, okay, udah worth it lah. Untuk TDP-nya juga 7 juta nih. 7 juta bisa? Iya, 7 juta DP angsurannya kena 4,1 5 tahun. 5 tahun. Iya. Siap. Itu teman-teman. Nah, kalau ada terkendala slick nanti paling DP-nya naik ya. Benar. Bukannya teman-teman enggak bisa ngambil. Jadi enggak semua yang bed slick itu langsung reject ya Mas Imam. Kadang ada mungkin ketentuan dari leasingnya, oh nih naik DP nih gitu kan, nanti tinggal kembalikan ke konsumen mau atau tidak. Dan kalau naik DP pun otomatis angsurannya turun. Iya, jadi gitu. Malah lebih untung sih. Iya, malah kalau dihitung-hitung mah sama aja. Sama gitu. Aja. Lebih untung naik DP sebenarnya, angsurannya lebih turun. Kita ke belakang. Okay. Ini ada Kalia. Kalia G manual 2020. Ini new Kalia nih. Iya, betul. Matanya udah begini. Ini kilometer 80.000. Oke. Okay. Pajaknya Desember 2023. Untuk pajaknya nih 2 juta nih, Mas Imam. Oke, okay, atas nama pribadi, ini harganya 125 juta. 125. Betul, 125. Okay. DP-nya kena 9 juta. 9 juta. Betul, 9 juta angsurannya 3488 5 tahun. 5 tahun. Iya. Untuk kalian, dia bisa nyari duit sendiri. Benar, ini mobil bisa bayar angsuran sendiri nih. Angsuran sendiri nih, apalagi masih tahun muda nih. Benar. Mau diolah jadi apa aja bisa. Benar. Ini mobil mandiri nih. Mobil mandiri. Kita lanjut kemana, Pak? Ini lanjut nih, ada Yaris ya. Yaris Bakpao. Ya, aku punya Yaris Bakpao 2010, tipe E, Matic ya. Matic ini kilometer 119.000. Oke. Okay, pajaknya lah. Januari 2024. Oke. Okay. Oke, okay, untuk harga di 98 juta Mas Imam. Nah, udah di bawah 100. Iya. 98 juta untuk DP-nya ringan juga 7 juta aja. 7 juta bisa? Iya, 7 juta angsurannya 3584 tahun. Oke, okay, 4 tahun. Ya, 4 tahun. 3 juta 4 tahun. Iya. Siap, ini badak nih. Mesinnya ini mobil, badak. Mobil banyak peminatnya seharusnya ya. Memang yang ini legend juga nih Yaris ini nih. Benar, bandel. Mobil bandel. Kita lanjut yang mobil keluarga. Oke, Serena. Murah. Bener. Wah, ini nyaman, enak, nyaman. Murah. Agak aus dikit lah.
tapi sesuai dengan body ya. Sesuai dengan kenyamanan. Bener. Kalau misalnya karena CC-nya ya lumayan. Kalau kecil nanti tarikannya nggak enak. Iya. Oke, kalau ini aku punya Serena HWS. Oke. HWS Matic 2012. Kilometer 137.000. Okay. Ini untuk harganya di 115. 115. Ya. Udah menarik ya kan? 115 dapat mobil nyaman, nyaman lah. Ini captain seat ya? Captain tengahnya. Seat. Betul, okay. Captain seat. Ini untuk TDP-nya kalau kredit kena di 11 juta. Bisa 11 angsurannya 3350. Oke. Okay. 5 tahun. 5 tahun. Angka 3 jutaan dapat mobil nyaman. Betul. Muat banyak. Nah, ini nih Terios. Ini legend. Terios legend nih yang masih konde ya. Okay. Ini tipe R Matic 2016. Oh, Matic padahal ya. Kilometer 89.000 nih masih mau. Oke, okay, kilometer 89.000. Nah, kalau mau DP yang ceper-ceper banget nih ya kan, boleh nih coba nih Teriosnya kita proses nih ya kan. Nah. Yang good slick maju sini, DP cuma gope. DP cuma 500.000 aja nih. 500.000 itu iya. Booking fee aja udah kembalian. Iya. Ini mah cukup bayar booking fee, datanya di approve udah langsung bayar. Langsung bawa pulang langsung mobil. Bawa pulang. Benar. Angsurannya berapa dengan angsurannya kena 4,3. Oke lah. Dengan DP minim ya. Dengan DP 500.000. 500.000. DP betul. 20 bisa di bawah 4. Pasti, di bawah 4. Bisa ya? Bisa. Nah, nanti diobrolin aja. Bisa, bisa. Oke. Okay. Iya. Untuk pajaknya berapa, Mbak? Pajaknya dia 3 juta. 3 juta. Iya. Siap. Harganya udah kan? Harganya di 148. 148. Iya. Siap. Kita lanjut yang warna apa ini? Lemon. Ini si seksi. Ini antik langka nih. Antik warna nih ya. Kayak gini mungkin cuman ada nih kalau yang budget minim juga nih ambil Picanto aja nih ya kan. Picanto 2011 tipe SE. Oke. Okay. Ini kilometer. Ini CC-nya 1100 ya. 1100. 1100. Okay. Kilometer 150 ribuan. Okay. Pajak Mei 2024. Uh-huh. Nah, ini harganya 65 juta aja nih Mas Imam. 65 juta. 65 ini juta. Matic manual. 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 Hmm. Untuk paketan untuk kreditnya DP 11 juta, okay. Angsurannya kena di 2684 3 tahun. 3 tahun. Nah, 2.600. Kan? Nah, kalau buat kuliah-kuliah boleh lah ya. Itu tenornya nggak panjang. Benar. Tapi 4 tahun bisa nggak ini? 4 tahun bisa. Kena 2.600.000 paling. Beh? Nah, kan lumayan turunnya banget. Ya. Benar. Silakan bisa dipilih buat mobil pertama atau betul, anak-anak muda yang buat betul. Kuliah-kuliah oke banget. Pajaknya iya. Murah. Pajaknya murah cuma 1,3 pajaknya. 1,3. Betul. Siap, kita lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini ada Vios nih. Mobil. Kalia ya. Sigra. Sigra dulu. Sigra dulu. Oke. Okay. Ini aku punya Sigra 2019 tipe X manual. X manual. X manual ini harganya di 110. Oke. Okay. Untuk TDP 11 juta. Huh? Angsurannya 2941 5 tahun. 5 tahun. Ini kinclong banget nih, mulus. Mulus. Siap, pokoknya gas. Dijamin di sini mah mobilnya aura kasih. Seger semua. Pokoknya kayak orang kasih deh tuh. Menggoda dong. Benar, boleh dicek deh. Boleh dicek. Pajaknya ini murah paling 2 jutaan. Pajak 2 jutaan, betul Mas Imam. Kita geser yang ini. Ya, ini ada Vios ya. Ini mobil badak, tangguh, irit. Waduh, bener. Ini enak banget. Saya pernah ini punya, enak luar banget. Biasa. Ini bukan next taxi ya. Bukan, jelas. Bukan, ini tipe G. Ada tipe defogger. Keyless ya. Betul, keyless. Start-stop engine. Ya. Matic. Matic 2009. Oke. Okay. 2009 kilometer 190 ribuan. Oke. Okay. Pajak November. Untuk harga di 95 Mas Imam. 95 iya. Juta aja. 95 kalau mau kredit DP-nya di 16 juta. Uh-huh. Angsurannya kena 3,14 tahun. 4 tahun. 3,14 iya. Tahun. Betul. Ini persis kayak mobil saya yang dulu nih, persis warnanya. Wah, udah pernah pakai. Irit ya kan? Irit enak nyaman. Benar. Disc brake depan belakang. Wah, benar. Keren dah mobil ini. Kita lanjut ke sebelah lanjut situ. Nih ya. Satu barisan lagi. Iya. Ini ada Xenia nih. Siap. Xenia XE Deluxe manual 2011. 2011. Kilometernya 130.000, okay. Pajaknya April 2024. Nah. Nah, ini untuk harganya 85 juta nih. Siap. 85 nih. Juta yang TDP-nya 100. Kalau mau kredit DP 11 juta. Bisa. Angsurannya 2.774 tahun. Nah. 2.700. 4 ya. Tahun aja, enggak usah panjang-panjang. Benar, angsurannya ringan tuh ya Mas Imam. Okay. Ya. Oke. Oke, lanjut nih aku lanjut, punya R3. Ada R3. Ini. R3 GL manual ya.
GL manual 2018 nih Mas Imam. Siap. Kilometer 85.000. Oke, lolos by autospector, lolos bergaransi. Betul, bergaransi 1 tahun. Mesin dan transmisi untuk harga 145. 145. 145. 2018. Avanza nggak dapet tuh 2018 betul, harga betul, segitu. Betul. Ini CC lebih tinggi, banyak yang bilang ini lebih nyaman. Benar. Benar. Oke, okay, TDP-nya 17 juta. Okay. Angsurannya kena 3775 tahun. Masih di angka 3 jutaan dengan DP minim. Iya, masih terjangkau masih untuk mobil keluarga ya. Lanjut, okay, lanjut. Awas kejeblos. Awas curam. Oke, nih aku punya Xenia lagi. 1300. Ini Xenia 1300 yang Ativo nih. Manual 2012. Ativo. Ativo. Oh, iya. Baru lihat kita. Oh, ada ininya ya, fender-fendernya ya. Iya, ini tipe tertinggi pada zamannya ya. Oke. Okay. Ini Ativo, kilometer 150.000. Uh-huh. Untuk pajak April 2024. Siap. Harga 110. Oke, 110. Kalau mau kredit TDP-nya 14 juta, angsurannya kena 3359 4 tahun. 4 tahun. Iya. Mobil keluarga tangguh, penggerak belakang. Betul. Kan sekarang penggerak belakang masih banyak yang nyari tuh. Iya, karena benar. Mobil keluaran-keluaran terbaru udah. Nah, ini penggerak depan langka. Nih. Nah, ini penggerak depan. Penggerak depan tentunya lebih nyaman ya, lebih suspensinya lebih enak. CC-nya lebih gede. Betul. Akselerasinya oke lah ini. Iya, ini punya Grand Livina nih aku. Grand Livina. Aku punya Grand Livina HWS Autech Matic 2017. Oke. Okay. Untuk kilometer 108.000. Siap, rada rajin. Pajak Februari 2024. 2024. Oke, untuk harga 150 juta, TDP-nya ringan aja 5 juta aja. Bisa 5 juta? Bisa 5 juta, angsuran 4,3 5 tahun. 5 tahun. Iya. Siap, udah semua. Udah semuanya nih Mas Imam nih. Tinggal yang di rumah ada unit apa aja, Mbak? Kita di sini aja nih ya. Oke. Biar rada terang. Nah, selain di sini Mas Imam kita ada stok yang memang kita taruh di rumah beberapa karena memang nggak muat, muat ya. Betul. Ini aja udah mepet-mepet banget nih. Ah, betul betul. Space cuma segini nih. ini karena tadi keluar satu mobil ya kan masih ada space nih. Iya. Belum tahu aja bos kalau ada space kalau masukin aja. Iya. Oke, okay, nanti aku sebutin ya. Sekarang aku sebutin. Boleh. Ini aku punya yang di rumah ini stoknya ada beberapa ya Mas Imam. Aku punya Calya G Matic 2018. Aku punya Livina lagi HWS Matic 2012. 2012. Iya, oh, betul. Itu udah murah tuh. Nah, benar. Terus ada lagi Datsun nih yang nyari Datsun ya. Kita punya stok Datsun yang Datsun Cross 1200 Matic 2018. 2018. Berapa itu Datsun Cross? Itu harga di 97. 97. Ah, benar. Datsun Cross lo ya, benar. Yang udah CVT. Betul, CVT. Nah, itu nanti aku kasih di deskripsi ya untuk hitungan kreditnya ya. Siap. Oke, aku juga punya stok di rumah R3 GL Matic 2015. Oke. Okay. Sama Ford Fiesta nih, warna merah nih ya. Ford Fiesta. Tipe S Matic 2013. Siap, itu juga menarik tuh. Benar. Oke. Okay. Ada lagi. Oh, ada lagi. Gak apa, boleh. Ada Livina SV Matic 2012. Nah. Oke, okay, terus banyak ada ini. Livina aku punya, lagi stok banyak, lagi banyak stoknya. Ada Grand Livina lagi XV Matic 2008. Nah, 2008 nah, berapa tuh? 70 juta aja. Nah, ini menarik. Nah, ya kan? Nanti tanya-tanya kan. Benar, mobil keluarga tuh. Nanti bisa di sounding ke sini ya, Mbak ya? Bisa dong. Teman-teman mau nyari bisa yang dong, itu. Bisa dong, bisa. Sama satu lagi itu Mobilio RS Matic 2017. Nah, betul. Itu Mobilio kan di sini nggak ada nih. Nah, iya. Nanti ada. Ada. Oke, selebihnya di luar itu nanti bisa bisa request lah ya. Benar. Kalau misalnya cari unit apa gitu kan, boleh. Dengan kualitas yang sama. Iya dong, kita digaransi. Punya standarisasi untuk cari unit biar konsumen puas. Siap. Gitu. Terakhir mungkin Mbak Tira bagi teman-teman yang masih ragu nih ambil di Surya Dana. Pokoknya kalau masih ragu visit aja ke sini sih. Bisa buktikan datang. Buktikan aja ya langsung ya. Buktikan aja. Kita ada di alamat Jalan Raya Bojongsari nomor 30 Sawangan Depok. Boleh buka map. Nah, di situ boleh buka ulasan-ulasan tuh Mas Imam. Iya, ya. Semuanya ada tuh customer-customer yang udah pernah ambil di kita. Ratingnya gitu. Lumayan tinggi. Betul. 4,9 apa 5 itu ya? Iya. Nyari sempurna. Iya. Oke, mungkin itu aja. Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media Surya Dana Mobilindo. Di apa, Mbak?
Kita ada Instagram ada, di TikTok ada, okay. Di OLX ada, siap. Di 123 mobil 123 ada. Ada. Iya. Oke, itu like, share dan subscribe. Makasih banyak. Oke, thank you. Makasih. Sama-sama. Sehat selalu.